Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya di MD Channel. Kali ini saya mau unboxing tas Eiger Border Pack. Border Pass Cabin yang series kedua. Ini kemarin saya dapatkan di toko Eiger online. Lumayan ya, uang dapat separuh harga. Cuman waktu siang saya cek lagi, harga sudah kembali lagi ke harga aslinya. Penampakannya lumayan ya, lumayan gede. Oke, sebentar. Lumayan banyak, lumayan lapang. Resletingnya oke. Untuk resletingnya juga gede, lumayan gede. Kita buka yang bagian dalam. Mohon maaf jika tampilan videonya kurang bagus karena lagi di dalam ruangan yang cahayanya juga kurang mendukung. Oke, ini ada mungkin beda sama yang seri rucksack yang isi untuk kompartemen laptop ya, wow. Biasanya kan silang, ini dibuat sejajar, segaris. Mana? Kita cek lagi. Kemarin itu dapat ring yang transporter itu 350.000, itu dia hampir mirip kayak Eiger Boa yang bisa ditenteng selempang, juga bisa buat untuk backpack. Ini yang dalam sudah nggak ada kompartemen lagi, ini kompartemen yang cuman buat untuk bisa untuk isi kertas ini. Oke. Cuman itu aja kompartemennya, wong. Ini untuk harga aslinya. Cuman yang kemarin dapat flash sale 50%, jadi langsung aja gerak cepat untuk membeli. Sekian aja video unboxing Eiger. Eiger Border Pass seri kedua, cabin pack warna black ini. Review singkat, unboxing singkat, video singkat dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.